tadi ada 3 jenis beasiswa ya. Nah, kalau misalkan kalian ngambil yang ekstra, berarti kalian harus melampirkan atau potensi diri. Isinya itu menceritakan tentang potensi kalian itu apa. Misalkan dari bidang apa, seni atau apa. Kemudian melampirkan proposal bisnis ini untuk entrepreneur, mengajukan beasiswa entrepreneur, dan melampirkan sertifikat CPNA untuk beasiswa Hafiz Quran. Nah, Hafiz Quran ini minimal punya hafalan 15 juz. Dan harus selesai sisanya itu ketika sebelum lulus dari sini. Jurusannya itu ada 3, ada jurusannya pengadaan syariah, ya, manajemen bisnis syariah, dan perbankan syariah. Proposal bisnis entrepreneur itu harus kita udah punya usaha atau belum? Ini bagi yang sudah dan akan menjalankan usaha. Tapi itu benar-benar minat di bisnis gitu, dan benar-benar mau mengembangkan bisnis tertentu.